Bu Sekjen itu ya, dibilang aku tuh nggak mau jadi PIC untuk bagi-bagi nasi bungkus, tetap aja ditunjuk. Nggak tahu apa, saya masak Indomie aja, kebanyakan air, jadi rasanya nggak karu-karuan. Ih, sebenarnya aku tuh bukannya nggak mau jadi koordinator. Tapi masalahnya, siapa yang mau masak? Siapa yang mau bungkus dan bagiin? Kalau ada pelayanan begini, biasanya semua pada sibuk, nggak mau ikutan. Memangnya saya itu nggak ada kerjaan apa? Aku nggak mau ditolak. Tapi tadi Bu Sekjen telepon, aku tolak. Aduh, pusing dah. Halo Vera, lagi di mana? Tahu nggak? Kalau Cross kita mau bikin aksi bagi-bagi nasi bungkus. Nah, bantuin aku yuk. Kamu kan biasa masak. Nanti aku ajakin teman-teman yang lain juga untuk bantuin. Kita janjian waktunya untuk belanja dan masak bareng-bareng. Supaya kamu nggak repot sendirian. Tenang aja, nanti aku ajakin semua kok untuk bantuin. Hah? Kenapa? Masa sih suamimu nggak bolehin? Nggak akan jadi tambah sibuk gimana kok? Ya oke deh, aku coba tanya yang lain ya. Biasa. Hai Ciria, ambil tugas anak juga ya? Iya. Beneran nih, aku ketemu kamu di sini. Kan Cross kita itu ada tugas untuk aksi bagi-bagi nasi bungkus. Kamu bantuin ya? Iya sih, aku udah lihat di grup WA. Terus kok nggak komen, diam aja? Kalau komen nanti takut disuruh tugas. Ya nggak apa-apa, bantuin. Kamu mau ya bantuin ya? Kamu tuh nggak sendiri, nanti aku suruh teman-teman juga bantuin kamu. Kan kamu pintar masak, jadi sekalian. Iya, Ci. Sorry ya, aku nggak bisa. Lagi banyak pesenan. Udah, digabungin aja masaknya. Jadi yang buat kita disendirikan nanti, masaknya bareng-bareng sama kamu. Gimana? Wah, Cici, nggak bisa. Kan yang pesanan beda lagi. Kalau ditambah porsinya, mau berapa jam masaknya, Ci? Aduh, sorry ya, Ci. Kayaknya nggak bisa deh. Paling aku datangnya pas hari hanya aja deh, Ci, bagi-baginya. Itu juga kalau lagi pesanan nggak banyak ya, Ci. Aduh, sorry banget ya, Ci. Aku nggak bisa. Ya udah dah kalau gitu, kalau kamu nggak mau. Ci, ya, aku duluan ya, dadah ya. Aku sibuk. Ih, nyebelin banget ini si Vera di Facebook. Katanya nggak boleh sama suaminya. Si Ana juga, katanya banyak pesanan. Nggak taunya foto-foto di kafe. Kalau untuk pelayanan aja, mereka sibuk, nggak mau. Tapi kalau untuk ngafe, pada semangat. Halo Bu Sekjen, gini ya Bu, aku kan memang awalnya nolak, tapi akhirnya saya mau jadi PIC. Aku tuh nggak mau bukan apa-apa, karena saya pusing kalau ngajak teman-teman suka sibuk, nggak mau. Saya juga udah nanya sama Vera, sama Ana, tapi mereka sibuk semua. Coba kalau aku ajak jalan-jalan, ngopi-ngopi ke mercusuar, pasti mereka semangat. Susah.
Memangnya dia bisa masak, Bu? Tapi aku gak kenal. Ya. Oke, kalau gitu. Kapan-kapan saya hubungi dia. Ya. Dan... Hai Ciria, mau jajan batagor juga? Ya, ntar. Ciria, sorry ya, saya mau nanya boleh? Boleh. Ci, kalau untuk aksi bagi nasi bungkusnya, saya mau bantuin boleh, Ci? Maksudnya gini, Ci, kalau udah ada yang masakin sih, nggak apa-apa. Saya ikut ngebantu ngiris-ngiris, ngaduk-ngaduk, apa aja lah, Ci. Oh, udah banyak yang bantuin ya, Ci? Ya, nggak apa-apa lah. Saya bagian ngebungkusinnya aja, Ci. Saya di rumah udah biasa ngebungkus cepet. Justru itu masalahnya, apanya yang mau dibagiin. Oh, udah banyak juga ya yang bagian ngebungkus. Ya nggak apa-apa lah, saya nanti bantu aja pas bagi-baginya aja ya. Apanya yang mau dibagi, yang masak aja belum ada. Kamu bisa masak nggak? Sorry ya, aku nanya, soalnya kan aku nggak deket sama kamu. Iya sih, iya. Jadi, nanya, kamu bisa masak apa? Ya, kalau masak mah bisa sih, Ci, ya. Cuman memang saya nggak pernah cerita sih di cross kita. Soalnya ya malu lah, Ci. Ada Ci Vera, ada Ci Ana, yang kayaknya masakan mereka lebih terkenal ya. Mau dikenal juga untuk apa kalau nggak ada hati untuk pelayanan? Ci. Benar, kamu mau bantuin. Kalau misalnya kamu nolak juga nggak apa-apa, aku tuh udah biasa ditolak. Jadi kalau ya, mau bantuin, oke. Okay. Beneran aku mau Ci. Ya kalau saya sih sebenarnya pingin terlibat ya dalam pelayanan ini gitu. Terus aku nggak bisa kayak teman-teman yang lain, Ci. Mereka pada jago-jago nyanyinya, suaranya bagus-bagus. Terus juga mereka teh pinter, Ci, sharing firman Tuhannya. Ya. Tapi ya itu aku suka malu. Kalau misalkan pas lagi kumpulin uang sumbangan tuh, Ci, aku nggak bisa kasih banyak seperti yang mereka kasih. Kita itu nggak butuh yang dikenal atau yang suaranya bagus. Yang penting ada hati untuk melayani. Kalau memang kamu mau bantuin aku, oke, nggak apa-apa. Nanti saya ajakin teman-teman yang lain. Tapi untuk yang nolak, ya udah. Berarti mereka melewatkan kesempatan untuk layanan. Gimana? Bener, Ci, aku mau, Ci, serius aku mau. Di rumah perlengkapan masaknya juga banyak, lengkap. Terus juga wajannya besar-besar, Ci. Jadi kita bisa tuh sekali masak banyak ya. Terus aku juga punya langganan tuh, Ci, untuk beli bahan makanan yang lebih murah dibanding yang lain. Oke, kalau gitu benar ya. Jadi nanti kita pikirin kapan belanjanya, kapan masaknya. Nanti aku ajak teman-teman untuk bantuin. Jadi kamu jangan khawatir, nggak sendirian. Jadi nanti ada yang masak, ada yang ngebungkus, ada yang bagiin. Oke, kapan kita belanja, nanti kita pikirkan. Ya benar, Ci. Saya serius mau, Ci. Karena ya itulah, saya bukannya mau bantuin Cici ya. Tapi saya mau melayani Tuhan dengan kemampuan yang Tuhan kasih sama saya. Kalau saya bisa masak, ya saya masak gitu kan. Gitu. Yuk masak ya, Ci. Ya, oke. Okay. Ayo kita tambah batagornya, ini enak banget. Ayo. Senang nih. Udah selesai tugasnya. Ayo, Ci. Ayo. Mang lagi, Mang.